Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma ba'd Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis Channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama, Bikaulina Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga solawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang memiliki syafaat yang agung, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah. Jangan lupa untuk membaca ini pada malam ini insya Allah bi bisa menjadi wasilah doa dan juga zikir memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penarik rizki, pengundang hoki, dan sukses semuanya, baik dalam usahanya, pekerjaannya, bisnisnya, perdagangannya, dan ikhtiarnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Taman Surga yang baru bertemu dengan kami, jangan lupa untuk menekan tombol tulisan subscribe berwarna merah yang ada pada bawah video ini. Kemudian tekan tombol lonceng di sebelah kanannya dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering supaya Anda bisa mendapatkan pemberitahuan ketika ada video terbaru yang kami update. Dan jangan lupa untuk share video kami. Semoga share Anda bisa menjadi wasilah hidayah bagi orang lain. Sekaligus menjadi amal soleh dan mengalirkan pahala jariah untuk Anda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Dailami disampaikan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajarkanlah istri-istrimu surat al-waqi'ah karena sesungguhnya ia adalah surat kekayaan. Kemudian pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mirdawi, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Surat Al-Waqi'ah adalah surat kekayaan, maka bacalah dan ajarkan kepada anak-anak kalian. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa untuk membaca Surat Al-Waqi'ah pada malam hari ini semoga kita senantiasa dirahmati Allah dicukupi rizkinya dijamin semua kebutuhan hidupnya amin ya rabbal alamin Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share video-video kami. Semoga bisa menjadi ladang pahala jariah bagi Anda. Sampai jumpa pada video kami yang lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.